Nah, di sini teman-teman tinggal copy aja linknya. Nah, dipilih share menu share ini ya. Maaf ya. Di menu share, kemudian copy link aja. Hai, ketemu lagi dengan saya Rahmat Wijoyo. Di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mendownload video TikTok yang pasti tanpa watermark. Nanti tujuannya digunakan sebagai konten. Jadi buat teman-teman yang bergerak di bidang konten kreator pasti paham ya. Jadi ini juga bisa untuk mengisi Instagram Anda, untuk mendatangkan follower ya. Jadi manfaatnya banyak. Jadi di sini yang perlu teman-teman punya adalah yang pertama adalah aplikasinya, yaitu TikTok sendiri ya. Teman-teman harus sudah install TikTok. Terus yang kedua, Anda harus install di Play Store ya, di Google Play ya. Itu aplikasi namanya TikTok Downloader No Watermark. Jadi teman-teman download ini dulu, aplikasi ini ya. Nanti kalau aplikasi ini sudah di-download, tinggal dijalankan. Di sini ada mode auto save ya, atau paste link download. Jadi ini saya coba satu persatu ya nanti ya. Jadi teman-teman, ini TikTok yang sudah dibuka, mau cari di mana? Misalkan ini contohnya ya, saya contohkan untuk cara downloadnya. Oke, nah ini TikToknya istri dan anak-anak saya, follow ya. TikToknya namanya Aspia Roza. Nah di sini saya mau cari TikTok yang akan saya download ya, contohnya di sini. Oke. Ya. TikTok ini nanti teman-teman bisa push lagi ke Instagram, ke YouTube, ke Facebook ya kontennya. Tapi nanti ini bebas dari watermark ya. Nanti tidak ada watermarknya, misalkan usernya Aspirosa gitu ya. Ya. Caranya gimana? Ya, kita pilih di menu share. Sebelumnya pastikan teman-teman download dulu ya aplikasi TikToknya. Nah pasti teman-teman nanya, Mas ini pakai apa sih playnya? Oh bisa di laptop gitu ya. Ini saya pakai BlueStar ya. BlueStar ini Android yang memang saya masukkan di laptop. Nah itu ada di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa tonton di video berikutnya ya, sebelumnya saya. Nah di sini teman-teman tinggal copy aja linknya. Nah, dipilih share menu share ini ya. Maaf ya. Di menu share, kemudian copy link aja. Link. Oke, link sudah di copy. Kita masuk ke TikTok Downloader. Oke ya. Nanti saya praktekkan juga untuk saya post di Instagram saya. Ya. Di sini saya pilih di paste link sini ya. Nah, oke. Sudah saya download. Nah, ini processing downloadnya. Kita tunggu ya sampai 100%. Nah, manfaat dari TikTok Downloader ini, selain sekarang kan lagi ngetren TikTok nih, banyak konten-konten bagus di situ, bisa kalian membuat recompile. Jadi untuk dimasukkan ke IG, ke Facebook, atau mungkin di share ke teman-teman yang ada di grup WhatsApp gitu ya, biar rame grupnya ya. Kalau sudah saya masuk ini ke sudah ya, ke Instagram. Oke, ini Instagram saya, teman-teman juga bisa follow Rahmat Wijaya ya. Saya tambahkan story. Instagramnya ini saya reload lagi ya, kembali ke home, kita reload lagi Instagramnya. Kita bisa tambahkan storynya. Bisa
Oke, tinggal masukkan di story set. Ya, tinggal pilih done. Selesai deh. Jadi konten yang tadi kita download ya, yang dari TikTok, kita masukkan ke Instagram sebagai story. Nah, teman-teman misalkan nih mau nantang temennya untuk challenge, dia bisa kita cari misalkan nih ada video challenge apa misalkan nih. Ini kebetulan nih nah ini si kakak ya, nanti enggak ya ini ya, bisa kita download ya. Nah, misalnya nih video yang lucu nih ya, ini si kakak lagi bikin efek nih. Jadi lucu-lucu video dari TikTok itu, jadi kalian bisa buat, nanti bisa di Instagram teman-teman, follow TikTok saya apa aja. Nah, ini jadi cantik lagi si kakak. Oke ya, kita coba download lagi. Ini tadi tentunya nanti kita copy dulu. Kita kemana? Ke TikTok downloader no watermark. Oke ya, kita copykan dulu ya. Kemudian kita download. Ya, processing. Ya, sudah selesai. Oke, kita bisa lihat yang di download. Ya, nah ini sudah di download ya. Ada dua. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang tanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, pastikan tulis di komentar, subscribe, dan bagikan konten ini supaya banyak yang tahu, banyak yang bisa. Oke teman-teman, terima kasih. Bye, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.